dengan cara klik cek detail ya guys ya. Cek detail. Nah, di sini muncul nomor tokennya guys, 68 dan seterusnya. Kita masukkan aja. Benar dan senyum. Tambah berapa KWH-nya? 68,5. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke guys, selamat datang di channel Semua Bisa, channel yang membahas tentang tips dan trik seputar HP. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara top up token listrik dengan Dana ya guys ya. Di sini sudah tertulis dana saya saldonya 139.500 ya guys ya. Nah, di sini caranya adalah kita pilih aja menu listrik ini guys. Menu listrik. Kemudian nah di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor meter atau ID pelanggan. Nomor meter itu adalah yang ini, ID pelanggan adalah yang bawah. Jadi kita bisa masukkan di antara keduanya ya guys ya. Sayangnya ID pelanggan ini nomornya sudah agak hilang guys. Tapi kalau yang nomor meter ini masih ada, kita pakai yang nomor meter aja ya guys ya. Kita masukkan di sini 56210652030. 56210. Nah, sudah guys, di sini sudah otomatis tersinkron guys ya. Di sini sudah ditunjukkan nama saya siapa. Setelah saya ngetik, nunggu sebentar muncul namanya. Kalau sudah kita pilih nominalnya guys. Di sini 100.000 itu ada biaya adminnya 1.500. Kita klik yang 100.000. Nah, kalau sudah di sini akan muncul total tagihan. Di sini ada biaya proteksi tagihan. Ini tidak saya centang aja guys ya, biar lebih murah. Kemudian kalau sudah di sini saya pilih bayar guys. Nah, di sini kita masukkan PIN kita masing-masing ya guys ya. Nah, kalau sudah klik cek detail ya guys ya. Cek detail. Nah, di sini muncul nomor tokennya guys, 65 dan 68 dan seterusnya. Kita masukkan aja 6859 8606 5600135 5569. Kalau sudah kita klik enter guys. Sampai ada tulisan benar. Benar dan senyum. Tambah berapa KWH-nya? 68,5. Sekarang menjadi berapa? 141 KWH. Berarti berhasil ya guys ya, tadi 70-an KWH. Oke guys, sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Thank you.